Maneka ulam pasren ingkang dipun ingah dening Suryanto, wiranem Dusun Sarian, Desa Bumirjo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo menika inggih endah lanang semaken. Mboten namung sauger budidaya ulam kemawon, griyanipun Suryanto menika ugi asring dipun datangi lari-lari warga lan siswa sekolah kangge sinau babagan ulam pasren. Dateng papanipun ingkang kaparingan nomo Ornamental Fish Gallery, ing sakselo selanipun pakaryan minangka security satunggaling bank, Suryanto tansah nglodhangaken wekdalipun kangge suka seserepan dateng lari, supados langkung tepang dateng ulam pasren lancaranipun ngupo kawis. Salah satunggalipun ngupo kawis ulam koi. Kawiwitan saking karemenan ngingah ulam pasren, samangke sakperangan pekawisan griyanipun dipun damel blumbang kangge pemijahan ulam koi. Dateng papan menika, lare-lare saged interaksi langsung kalian ulam pasren saking negari Sakura menika. Boten namung ningali lan sinau kemawon, para siswa ugi saged nyepeng langsung babonan ulam koi ingkang ukuranipun ageng. Ini anaknya yang tadi ya. Dateng papan menika, lare-lare inggih badhe wimbuh seserepanipun gayut kalian ulam pasren. Di sini ngapain aja, Pak? Lihat ikan. Ada ikan apa? Koi, arwana, sama ikan mas. Terus ngapain aja? Lihat ikan. Lagi makan sih kan? Iya. Senang gak sih? Senang. Ikan koi ada. Ikan. Wah, arwana. Arwana. Terus? Ikan cupang. Bagus-bagus ya? Iya. Apanya yang mau makan? Ikan aulana. Gede ya? Suka sama ikan ya? Iya. Ornamental Fish Gallery gadahanipun Suryanto ugi kangge budidaya lan mijahaken ulam pasren sanesipun kados toluhan, arwana sarta cupang. Di sini ada banyak jenis ikannya, jadi ada mulai dari arwana, ikan koi, ikan lohan, ikan-ikan siklit yang ada di sebelah sini. Terus ada ikan-ikan moli, ikan gapi, banyak mas di sini. Jadi semua itu sambil ditangkarkan sambil untuk pembelajaran. Gitu. Kalau untuk bisnis sendiri ya lumayan mas, jadi di sini kan di galeri ini kan untuk apa namanya pembeli itu juga banyak yang datang ke sini untuk dikatakan untuk bisnis ya lumayan untuk peredarannya ikan. Tumrap sutresna ulam pasren, papan menika ugi nyawisaken maneka jinis ulam pasren kanthi regi antawis ₹2.000 ngantos ₹100.000 gumantung jinis ulamipun. Rida Junianto, Jogja TV.